Nah guys, di episode kali ini akan semakin menarik dan pastinya seru untuk kita nikmati, di mana Abimana kali ini mengizinkan Kinanti untuk bekerja menjadi seorang guru di sekolah TK ya guys. Namun kali ini Kinanti pun begitu bahagia ketika dirinya harus mengajar anak-anak kecil yang sangat mereka sukai dan begitu lucu ya guys. Namun awalnya Abimana memang menolak akan permintaan dari Kinanti, namun Abimana pun akhirnya telah terbujuk oleh rayuan Kinanti. Dan di episode selanjutnya kali ini terlihat Kinanti dan juga Abimana sepertinya kulitnya memerah dan mengalami bintik-bintik merah ya guys. Di sini apakah Abimana dan juga Kinanti telah meminum atau memakan makanan yang telah diberikan Amanda sehingga dirinya pun harus mengalami penyakit seperti ini? Dan jika memang ini adalah ulah dari Amanda, tentu saja Amanda sangat keterlaluan terhadap Kinan dan juga Abimana ya guys, sehingga membuat mereka harus seperti ini. Melihat Abimana dan juga Kinanti yang mengalami penyakit kulit seperti itu, tentu saja membuat Mbok Jumi pun harus berhati-hati dan menjaga diri sehingga dirinya harus menggunakan pakaian APD untuk menjaga dirinya agar tak tertular. Dan di episode lainnya lagi, di sini terlihat Kinan dan juga Abimana yang tengah mengunjungi papanya di rumah sakit dan mengingatkan Sarah tentang hubungannya bersama Reno. Namun di sini tentu saja Sarah menyangkal dan tidak terima jika Kinanti ikut campur urusan percintaannya ya guys. Nah di adegan berikutnya sepertinya akan terlihat begitu romantis Kinanti dan juga Abimana. Kali ini Abimana, Abi dan juga Kinanti ya guys akan memakan bakso di pinggir jalan. Awalnya Abimana menolak permintaan dari Kinanti karena tak mungkin seorang Abimana Sudirja yang bekerja di perusahaan terkenal makan di pinggir jalan. Namun karena Kinanti dengan manja meminta dan memohon kepada Abimana, akhirnya Abi tak bisa menolak dan menuruti permintaan dari Kinanti. Di sini Kinanti begitu lahap ya guys, nyantap bakso pesanannya, dan Abimana pun begitu bahagia melihat Kinanti menyukai makanan yang telah dia berikan.